Halo guys, nama gue Kevin Nior. Gue dari tim Reka Esport. Kali ini gue pengen review tentang monitor baru LG. LG 27GK750F. Ayo kita review. Nah guys, sebelum main gue akan menjelaskan beberapa fitur-fitur dari monitor ini. Nah, ini tampilan monitornya guys. Ini memiliki lebar 27 inch. Lalu kalian bisa naikkan, bisa turunkan. Lalu kalian bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan. Terus kalian juga bisa putar monitor ini. Nah, untuk tombol menunya ada di bawah. Jadi kalian tinggal bisa pencet tombol menunya. Kalian bisa setting. Nah, di sini untuk game mode-nya ada 6 set different profile. Ada gamer 1, gamer 2, FPS, dan RTS. Lalu ada reader. Nah, untuk fitur yang lain, monitor ini memiliki 240Hz dan 1ms motion blur reduction. Jadi monitor kalian akan lebih smooth daripada monitor 75Hz dan 144Hz. Lalu monitor ini memiliki AMD FreeSync. Jadi kalau misalkan kalian ingin main dengan kualitas tinggi atau high quality, jadi si FreeSync ini akan menghilangkan gambar-gambar yang pecah. Lalu yang ketiga ada Black Stabilizer. Jadi fungsi dari fitur ini untuk menerangkan beberapa titik dark spot. Nah gitu guys fitur-fiturnya. Nah, abis itu gue akan lanjut main dalam in-game ya. Jadi guys, gue udah selesai main. Nah, bagi kalian yang ingin main dengan high quality, gue saranin untuk pakai LG 27GK750F. Nah, sekian review dari gue, Kevin Nior. Jangan lupa like, subscribe channel Reka Esport, dan juga follow Instagram gue ya. Dadah!